Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, bersama jajarannya berkunjung ke Kedutaan Besar Palestina di Jakarta Pusat. Dalam kunjungan ini, Partai Perindo bersama MNC Peduli memberikan bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah untuk para korban agresi militer Israel di jalur Gaza, Palestina. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo disambut pelukan hangat oleh Duta Besar Palestina Zuhair Alsun di kantor Kedutaan Besar Palestina Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran HT dan jajaran Partai Perindo untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus keprihatinan atas keadaan dan kondisi masyarakat Palestina di Gaza. Kami juga menawarkan kalau perlu, karena saya yakin hampir semua rakyat Indonesia itu berduka dan empati atas kejadian yang terhadap rakyat Palestina, sehingga kalau misalnya berkenan bisa membuat dompet peduli sama-sama, bisa kami tayangkan di televisi. Saya yakin akan banyak rakyat kita yang ikut membantu nantinya. Thanks for His Excellency Mr. Hari and for all Indonesian for their kind support, donation, politically, economically, whatever. You know, Indonesia is always standing with Palestine. Partai Perindo bersama MNC Peduli juga menyerahkan bantuan berupa uang senilai 1 miliar rupiah untuk para korban agresi militer yang dilakukan Israel ke jalur Gaza di Palestina. Bahwa Partai Perindo bersama rakyat Palestina. Kemudian yang kedua juga alhamdulillah ada sumbangan awal dari Partai Perindo sebanyak 1 miliar rupiah. Tadi sudah disampaikan secara simbolis oleh Ketua Umum. Kehadiran Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan jajarannya di Kedutaan Besar Palestina menjadi bentuk kepedulian dan dukungan terhadap perjuangan warga Palestina di jalur Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan.